waspada pengkhianatan agenda rakyat, kata PKR. PKR beri amaran akan menentang habis-habisan sekiranya ada pihak membelakangi prinsip demokrasi dengan meneruskan agenda jahat mereka. Majlis Pimpinan Pusat PKR menggesa semua pihak berwaspada dengan mereka yang sedang membuat perancangan tersembunyi serta menyusun agenda politik tertentu demi keuntungan politik peribadi. Usaha-usaha yang mengkhianati amanah dan agenda rakyat ini jelas merupakan keterdesakan akibat daripada kegelisahan terhadap siasatan dan kemungkinan pendakwaan yang akan dijalankan ke atas mereka, katanya dalam kenyataan malam tadi. MPP merupakan badan pembuat keputusan dalam PKR dan mengadakan mesyuarat bulanan kebiasaannya pada Sabtu terakhir setiap bulan. PKR dan Pakatan Harapan PH akan sentiasa berwaspada dengan anasir-anasir dari rejim usang ini dan tidak akan membenarkan sesiapa sahaja baik dari luar maupun dari dalam Pakatan Harapan sendiri untuk merampas kemenangan rakyat pada PRU14 yang lalu serta melenyapkan agenda reformasi yang telah diperjuangkan selama ini, jelas kenyataan itu lagi. Kenyataan itu berkata PKR dan PH akan sentiasa memberikan komitmen penuh dan berpegang teguh dengan janji transisi kepimpinan serta agenda-agenda reformasi. PKR memberi amaran dan berikrar bahawa kami akan bangkit melawan dan menentang habis-habisan sekiranya didapati pihak-pihak ini bertekad untuk membelakangi prinsip demokrasi dan meneruskan agenda jahat mereka yang jelas merupakan satu pengkhianatan kepada seluruh rakyat Malaysia, jelasnya. PH baru-baru ini membuat kenyataan mengejutkan apabila mendakwa bekas naib presiden UMNO Isamuddin Hussein mengadakan komplot untuk menubuhkan kerajaan baru tanpa DAP dan Parti Amanah. Isamuddin juga didakwa cuba menghalang Presiden PKR Anwar Ibrahim daripada menggantikan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun, bekas Menteri Pertahanan itu menafikan dakwaan tersebut. Sumber mendakwa sebaliknya dan mendedahkan Isamuddin bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu dalam PH bagi mencapai tujuan itu. Malaysia kini berhubung dengan sejumlah sumber dan tiga nama turut dikaitkan, iaitu anggota Parlimen Larut, Hamzah Zainuddin, dan Menteri Pembangunan Usahawan Rizwan Yusof dari Bersatu dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Azmin Ali daripada PKR sendiri. Dan dalam perkembangan lainnya, UMNO tak minat rampas Putrajaya guna pintu belakang, kata Anwar. UMNO fokus mengembalikan sokongan rakyat dan menyatukan Melayu, katanya, sambil menyifatkan kerajaan yang ditubuhkan seperti itu dengan majoriti mudah akan kalah pada PRU akan datang. Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa berkata, seperti itu tidak berminat untuk merampas Putrajaya dengan membentuk kerajaan melalui pintu belakang. Beliau berkata parti itu kini fokus kepada mendapatkan semula sokongan rakyat serta menyatukan orang Melayu melalui mufakat nasional. UMNO tak boleh main silap mata dan kena berpijak di bumi yang nyata. Kita kalah sebab perpecahan orang Melayu, tegasnya. Jika kita kena betulkan dahulu perpecahan orang Melayu, maka penawarnya adalah penyatuan umat, katanya ketika ditemui Malaysia Kini hari ini. Pada 16 Oktober lalu, PH dalam kenyataan mendakwa bekas Menteri Isamuddin Hussein menggerakkan kempen membentuk kerajaan baru yang mengenepikan amanah dan DAP serta melibatkan beberapa pihak lain. Isamuddin dalam penulisan dan wawancaranya memberi isyarat yang cenderung untuk kembali kepada politik dan pentadbiran berasaskan kaum. Ini adalah amalan politik usang yang bercanggah sama sekali dengan politik inklusif yang dipolopori oleh PH, kata PH. Kenyataan itu ditandatangani Ketua Setiausaha PH Saifuddin Abdullah. Kenyataan itu ditandatangani Ketua Setiausaha PH Saifuddin Abdullah, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail, Setiausaha Agung Bersatu Marzuki Yahya, Setiausaha Agung Amanah Anwar Tahir dan Setiausaha Agung Organisasi DAP Anthony Locke.
Beberapa jam sebelum kenyataan itu, Presiden PKR Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat terus membayangkan yang Isamuddin bergerak di belakang tabir dan pada masa sama menggesa anggota Parlimen PN agar tidak takut dengan ugutan pendakwaan. Bagi pihak Isamuddin sendiri, bagaimanapun menafikan tuduhan itu. Dalam laporan hari ini, sejumlah sumber yang dihubungi Malaysia Kini membangkitkan tiga nama, anggota Parlimen Larut Hamzah Zainuddin dan Menteri Pembangunan Usahawan Rizwan Yusof dari Bersatu dan Menteri Al-Hewal Ekonomi Azmin Ali dari PKR. Mereka didakwa terlibat dalam usaha mengekalkan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri sehingga tamat penggal ini serta rancangan agar Azmin dan Isamuddin memimpin negara selepas Pengerusi Bersatu itu berundur. Isamuddin bagaimanapun menafikan perkara itu manakala pejabat Azmin masih belum memberi maklum balas terhadap pertanyaan Malaysia Kini. Mengulas lanjut, Anwar berkata pembentukan kerajaan yang sekadar bernyawa dengan majoriti mudah dan tanpa sokongan rakyat tidak akan dapat bertahan pada pilihan raya akan datang. Kita tak dapat bentuk kerajaan yang kuat tanpa sokongan orang China dan India. Sebab itu kena betulkan sokongan rakyat dulu, katanya, yang juga anggota Parlimen Ketere. Katanya lagi, hanya pemulihan sokongan rakyat kepada PN yang dapat menjadi kekuatan bagi menghadapi PH pada PRU akan datang. Sementara itu, beliau menyifatkan sokongan orang bukan Melayu khususnya pengundi Cina kepada DAP sudah semakin merosot kerana menurutnya mereka mula melihat kegagalan pemimpin parti itu dalam kerajaan. Bahkan segelintir orang Cina juga tidak suka dengan DAP yang dilihat terpaksa akur pada Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, katanya. Dalam perkembangan lainnya, MP Bukit Gantang, Nafi sertai PKR. Susulan kenyataan media pengurusi PKR Perak yang mengalu-alukan penyertaan Syed Abu Hussein ke dalam parti itu. Berita semua dipetik daripada Malaysia Kini. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal menafikan dakwaan yang mengatakan dia telah menyertai parti PKR. Syed memberitahu Malaysia Kini bahawa dia tidak pernah memohon untuk menyertai parti itu dan menegaskan dia masih seorang ahli parlimen bebas. Tanya dia, PKR, bila saya buat permohonan? Tak betul. Saya tak pernah membuat permohonan, akan kekal sebagai ahli parlimen bebas, katanya. Terdahulu, pengurusi PKR Perak, Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak mengeluarkan pernyataan media mengalu-alukan kemasukan Syed Abu Hussein ke dalam parti itu. Farhash berkata, Majlis Pimpinan Pusat MPP telah menerima permohonan Syed Abu Hussein sebagai ahli PKR. Dengan pengalaman yang dimiliki beliau, Syed Abu Hussein, saya yakin ini dapat membantu Kerajaan Pakatan Harapan dan memanfaatkan Majlis Pimpinan Negeri Perak pada masa yang sama. PKR kini memiliki 51 ahli parlimen dan semoga SAF parti dirapatkan dalam menjulang presiden kita sebagai bakal Perdana Menteri ke-8 di dalam masa hadapan, kata Farhas. Syed Abu Hussein adalah antara ahli parlimen yang paling awal meninggalkan UMNO selepas pilihan raya umum pada Mei tahun lalu. Secara keseluruhannya, UMNO telah kehilangan 17 ahli parlimen sepanjang tahun lalu. Pada masa ini, hanya ada seorang ahli parlimen yang bebas, iaitu ahli parlimen Kimanis Anifah Aman. Pada 2010, Syed Abu Hussein pernah dibidas oleh Presiden PKR semasa Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Anwar ketika itu menuduh Syed Abu Hussein mendapat kontrak catering untuk tentera bernilai RM600 juta tanpa melalui tender.